nak buat look alike macam standard macam original punya original. Yeah, original punya curve. Ada tayar ke tak ada tayar ni? Mounting absorber kita buat balik. Lepas tu yang dekat engine ni kita dah buat wire tuck. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So kita dekat event MAS dekat Miri Sarawak. So saya first time datang ke Miri. Dan ini adalah kereta first kita nak review hari ini. Saya pun hilang suara dah hari ini kan. So sebelah saya ni owner kepada kereta kat depan ni. Nanti kita tunjuk kereta dia. Bang, abang nama abang dari mana bang? Okay, saya Nas. Dari asal dari Miri lah. Yang ni hometown. Memang, Miri Sarawak. Memang asal orang asal Miri lah. Saya tak salah pilih lah. Tak Allah, tak juga. Itu memang saya memang cari kereta-kereta yang daripada Sarawak lah. Sebab saya tak pernah cover kereta-kereta Sarawak bang. Okay. Right. So, jom kita tengok. Biasa tengok dalam video YouTube saya. Biasa dia tengok saya hari ni. Lepas ni dia tengok diri dia dekat dalam video juga. Okey. Right. Okey, kita tengok kereta kat depan ni boleh. Boleh. Kita share sikit. Alright. Okey geng. Ini kereta dia. Bodi asal Kelisa. Okey, asal Kelisa tahun 2006 tak silap. Tahun 2006 okay. Lepas tu yang ni luaran full custom, kita masuk body part Gino Travis lah, L650S. Alright. Maknanya yang ini buat tak ada buat kat mana-mana, buat kat semua kat. Totally memang orang Miri yang buat. Orang Miri yang local, buat. Terwakil buat. Okay. So antara sebab kita pilih kereta ni juga untuk kita review dia, first lah saya tengok Travis yang slam macam ni bang. Okay. Tak pernah lagi saya jumpa bang. So ini yang macam Jepun bang. Minat biasa tengok yang slam, biasa L7 Gino kan. Yes. Kalau dekat area Borneo ni, yang ni bukan yang first juga lah, ada yang Sabahan ada buat juga. So yang kalau macam yang saya ni, yang ni based on yang minat sendirilah. Okey. So kita cerita pasal modifikasi kat depan dulu bang. Okey. So depan ni dia dah fully convert dengan L650S Gino Travis. Yang ni yang part jenis yang ada fog lamp dekat lift depan lah. Dia ada satu lagi jenis part yang dia tak ada front lips. Dia ada jenis yang basic lah. So yang ni jenis yang ada lip side skirt. Bukan side skirt Travis. Dengan belakang punya bumper punya. Okey. So memang bumper ni memang dia boleh sampai betul-betul cecah bang. Memang set up sampai lantai ah. Layout sampai lantai. Okey, nanti kita tengok macam dia set up. So depan macam ni lah rupa dia. Lagi kita tengok bahagian tepi bang. Alright, boleh. So kalau kita cerita, kalau tepi ni kita cerita bahagian setup untuk sport rim dengan boleh. Rim saya pakai rim Black Racing Pro 03, saiz 16 inci. Offset 38. Ini 38. JJ 7. 7 JJ. Tapi kena pakai spacer jugalah bang eh. Yang ni fender dengan fender depan belakang ni kita dah buat wide sikit lah. Dia dah ikut fitment size rim ni. So kena fender sikit lah. Sikit. Tak curi-curi lah dekat. Curi-curi. So untuk bagi dia fitting dia bagi sampai kat belah sampai dalam. Sampai cun-cun. Cun-cun lah. Dah suku dah hilang. Bisa. Yang ni kalau kita tengok bahagian bawah. Tangki asal Kelisa tu memang dah sampai lantai lah. Depan ni dia punya oil sum bawah tu dia punya lock nut tu memang dah sampai lantai. Itu tak ada modifikasi alihkan ke apa tu? Ada cross member nak kena buat balik dia punya lower arm semua. Adalah memang banyak modifikasi. Banyak benda nak custom. So belakang sama rim sama juga size, offset sama dia bukan male female lah. Okay. Sama offset sama JJ sama. So kalau Travis ni tak ramai orang nak main sebab nak kena potong motor. Ya betul. Dia macam pasuhana. Yes. So depan belakang nak kena potong sambung. Yes. Kena kacuk.
Yang ni pun apa, ikut sedap mata sendiri memandang. Tapi kan kalau kita tengok dari sini kan, kita tak cari dia mana dia punya tayar. Apa dia? Kalau tengok dari sini memang tak nampak. Nampak tayar. Ada, ada, ada tayar ke tak ada tayar ni? Ha. Ini fender asal tepi pun kita tak ada buat banyak. Dia ikut asal klise punya ni lah. Okay. Semua dia rule kat dalam ni lah. Ya, betul. Dia buat dekat bahagian dalam. Dia buat dekat bahagian ni. Tapi kita kita punya apa dia, mod ni nak buat look alike macam standard. Macam original punya, original. Yeah, original punya curve. Sudah dalam tu lah. So kita nak buat macam dia nampak macam tak ada dibuat, tak ada digang. So maknanya kalau kita tengok macam ni tak ada kesan potong bang eh. kalau tidak dia memang dah hype tak ada lah ni. Ini overall puas hati lah dengan member punya kerja semua. Okey, so untuk dapatkan macam ni tak main static bang, kena main asas kan? Dulu starting dia memang static. Tapi untuk pergi event susah sikit kan? Susah sikit kan? So yang ni kita masuk barang asas tak ada kacau banyak lah sebab fitment memang dah Dah set up awal-awal. So kita convert pergi guna suspension. Ini pun buat di Miri juga. Ya, betul. Tapi seat dia tak nak kalah ni bang. Seat kita pakai K-Tune. K-Tune full drag. Boleh, boleh tengok bang? Boleh. Full bucket lah. So K-Tune no shift knob. Biasa kereta-kereta drag je pakai seat ni kan? Biasa kereta drag. Tapi kereta ni tak buat dalam tak hari-hari bang? Yang ni buat loop je lah. Loop. Okay. Macam pergi event baru bawa. Mau cakap apa? Racing stance eh? Racing stance lah. Oh, betul bang. Betul bang. Lebih kurang. Tapi memang lawa yang dia buat. Memang kemas. Warna ni warna apa ni bang? Warna ni okey dia saya tengok Mercedes tahun 2013 kalau tak silap. Ada Mercedes color ni. Okay. So yang tu tengok gambar dalam IG. So saya tanya dengan owner tu lah apa color code dia bagi dan kita ambil warna tu. Okey geng. Okay. Kita tengok bagi engine boleh bang? Boleh boleh. Tapi kalau scene dekat Miri ni bang, ramai ke yang main stand? Miri eh? Maksudnya slam ni, ramai juga eh? Tapi biasa event overall kalau Sarawak yang kebanyakannya yang banyak lagi, lebih banyak daripada ni Kuching lah. Kuching, kucing lagi hardcore. Kuching, Sabah lebih. Diorang lagi hardcore bang. Itu raya. Sini bukan tak ada, ada. Memang ada, memang ada yang jangan. Cuma tak banyak lah. Cuma tak banyak. Okey kan, so macam dia dah slam kata tadi tu, yang ini pun kena buat juga bang. Ya betul. Yang ni mounting absorber kita buat balik. Lepas tu yang dekat engine ni kita dah buat wire tuck, full wire tuck. Maksudnya buat balik tu macam mana bang? Okey, yang ni asal dekat bawah. Okey. So kita customkan. Okay. Bila dah custom benda ni bawah semua benda nak kena custom. Yelah. Dia dah lari semua. Dia lari kan? Semua dah. Okey. Semua pun buat kat sini bang. Ya, semua kat sini. Yang ni bengkel kawan-kawan lah. Okey bang, apa bengkel-bengkel yang abang mungkin nak recommend kalau ada kawan-kawan nak buat ke? Dekat Miri, kita ada Hamdos, Hamdos Garage. Kita ada Nasty Autowork. Yang untuk kereta saya ni lah. Buat overall kerja ni, biasa starting dia ni dua bengkel kawan sini lah. Dua ni. Yang lain ada juga kalau spray paint, paint job luar, kedai apa spray kita, kita local Mirian ni panggil Sunkin. Sunkin. Alright. Okay bang, kereta abang dah siap ni, dah complete lah. Bagi saya dah complete lah ni. Ada benda lagi ke tak cukup? Ada bang. Ada lagi ke? InsyaAllah kalau Zeki nak upgrade caliper kot. Okay, nak sebab ambil dah pakai rim spender ni, dia nampak lebih detail dalam tu kan. Okay. So, dekat sana nak buat clean lagi lah. Tapi orang tak nampak sangat bang sebab dia dah slam bang. Dia, cuma orang, dia nak kena datang dekat lah. Saya nampak. Orang nampak. Saya nampak. Alright.
Okey, cuma itu je lah bang. Okey, boleh. Alright. Terima kasih. Okey bang, kalau ada kawan-kawan dia nak tanya ke nak apa-apa, mungkin dia nak contact abang. Oh, okey, boleh. Saya ada IG. Lika underscore Noss, N-O-S-Z. Lika, okay. L-I-C-C-A. Okey. Boleh DM kat sana lah. Boleh follow kat sana kan. Share info. Okey bang. Okey gang, so kita pun dah tengok kereta dia. Dapat juga kereta daripada Miri. Alright bang, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih JK. Alright. Jumpa lagi. Steady. Alright.